Halo Bunda, selamat datang di channel Mak Wo. Mak Wo ingin berbagi resep membuat cemilan. Inilah bahan-bahannya Bunda. Ini ada tahu, beratnya setengah kilogram. Di sini ini ada bakso kecil-kecil ya Bun, 10 biji. Ini wortel 2 batang kecil-kecil juga. Kalau ditimbang ini berat wortel ini 150 gram. Ini bawang putih 3 siung, telur 2 butir, daun bawang 2 batang, tepung 3 sendok makan. Ini ada di sini kaldu bubuk, garam, ketumbar bubuk, ini merica bubuk. Inilah bahan-bahannya Bunda yang akan kita bikin. Selamat menonton. Sambil menonton ya Bun, jangan lupa subscribe-nya dengan cara menekan tombol loncengnya. Like, komen ya Bun. Saya ucapkan terima kasih. Daun bawangnya ini ya Bun, kita potong-potong. Daun bawangnya kita potong tipis-tipis. Juga baksonya kita potong juga kecil-kecil. Wortelnya ini Bunda, wortelnya kita parut dengan parutan keju. Ini kita ambil paruhnya Bun untuk hiasannya nanti. Kita sisihkan dulu. Udah, kita sisihkan dulu. Kita pindahkan tahunya ke sini. Airnya. Kita tumbuk dengan ini, udah ya. Saya cuci bersih, cobekkan ini. Kita masukkan 2 butir telur tadi. Masukkan ini ada ketumbar, merica, garam, kaldu bubuk. Kita masukkan semuanya. Bawang putih 3 siung tadi udah dihaluskan. Kita masukkan ini ya Bun. Daun bawang, baksonya, wortel. Kita aduk lagi. Kita masukkan tepung terigu.
lagi. Aduk sampai tercampur dengan baik. Udah ya bun ya, udah tercampur. Ini cetakannya bunda, udah saya olesi dengan minyak. Ini dulu kita taruh apa yang separuh tadi, wortel yang separuh tadi kita taruh di tengahnya dulu. Kita padat sedikit. Kita kerjakan sampai selesai ya bun. Sudah selesai. Air danaunya udah mendidih, kita masukkan. Kita tutup, kita kukus selama 15 menit. Sudah bun, udah 15 menit. Kita angkat. Kita kukus untuk yang selanjutnya. Udah dingin bun, kita keluarkan dari cetaknya, kita remas-remas saja mengeluarkannya, mudah aja. Kita remas-remas saja mengeluarkannya. Nah, minyaknya udah panas, kita goreng. Udah bun, kita bolak-balik, matangnya merata.
udah matang, kita angkat. Inilah hasilnya cemilan kita, Bunda Tahu Fantasi. Kalau sekiranya video ini bermanfaat ya Bun, tolong subscribe ya dengan cara menekan tombol loncengnya. Like, komen ya Bun, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.